Oke teman-teman, tuh kebetulan di sana tuh ada buah kersennya. Tadi saya udah ngambil di sana tuh daunnya. Kita mau coba ngambil buah kersennya. Biar kameramen yang ngambil. Ikutin terus yuk, yuk. Jadi si pohon kersennya gede tuh teman-teman. Kebetulan ini ada di pemakaman keluarga teman-teman. Keluarganya Pak Haji dekat ya. Mohon Pak Haji. Jadi saya udah minta izin sama Bu Haji untuk mengambil buah kersen teman-teman. Main capek yuk. Fit ke naik ke. Kebetulan ada yang di bawah teman-teman tuh. Buah kersennya teman-teman. Nah, tuh. Ini teman-teman. Ini belum merah benar nih. Ini manis teman-teman. Nanti kalau yang di atas biar Om Apit yang ngambilnya. Oke, kita ngambil yang banyak. Mudah-mudahan masih banyak teman-teman. Oke. Nah, ini bisa sama saya diambil nih. Tuh. Nah. Ini manfaatnya teman-teman. Jadi ada manfaat, banyak manfaatnya, kandungan vitaminnya lumayan banyak, walaupun kecil seperti ini. Waktu kecil itu kalau di sekolahan waktu kecil saya ngambil ini buat nahan lapar teman-teman. Ternyata emang benar khasiatnya, saya lihat dari artikelnya. Jadi emang benar si kandungan dari buah ini bisa menahan lapar teman-teman. Oke, yuk, sama lagi. Fit. Oke. Nah, itu buah pisang. Tuh, Om Apit naik. Tapi dah, iya, ini buah tak naik. Ah, ya. Nah, itu. Baiklah, paling ini. Nah, ngumpet teman-teman, banyak teman-teman. Tupit itu tuh, kata pit tuh burung. Nah, nanti gimana banyaknya? Kita langsung makan tuh depan, depan, depan. Tak betul ranting belah dia tak? Iya itu. Oh teman-teman, saya cuma dapat segini karena di atas. Di atas teman-teman tinggi cukuplah segini juga. Ini buat yang punya kadar gula tinggi bisa mengkonsumsi ini teman-teman, buah kersen. Kalau daunnya direbus teman-teman, ini manis teman-teman, tapi bisa mengurangi kadar gula teman-teman. Saya mau coba nih, udah lama saya belum nyobain lagi nih buah kersen. Waktu itu masih kecil. Manis teman-teman. Jadi walaupun manis, kalau yang punya penyakit gula jangan takut, ini bisa jadi obat teman-teman, bisa mengurangi kadar gula teman-teman, dan bisa buat untuk menahan lapar. Ini belum matang bener. Manis nih. Oke. Untuk rebusan daun kersennya saya mau pulang dulu. Cobain gimana rasanya rebusan daun kersen, rasanya pahit, tawar atau apa, saya belum pernah mencobanya. Oke, untuk video kali ini ambil daun kersen dan buah kersen cukup sampai di sini. Kita lanjut buat merebus daun kersennya. Oke, kita pulang Pit.